jagain. Gue gak boleh jagain dari siapa? Gak boleh kemana-mana. Guys, nanti ada kelanjutan drama musikal yang kemarin di bulan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Oktober atau awal Desember gitu. Pokoknya tiap weekend selalu akan Semara Indosiar semalam menyisakan kenangan, namun kekiutan yang kita harapkan tak kunjung datang. Tetapi di hari ini kalian semua jangan pada khawatir, karena tentu kita akan mendapatkan multivitamin yang super duper pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ntar malam ada yang namanya Semara Indosiar. Tentu hal itulah yang kita tunggu-tunggu dan semua pada menunggunya. Ya, karena di pentas itu, di pentas Semara Indosiar Makassar yang akan tayang pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, Lesti juga akan memeriahkan acara tersebut. Tentu Bang B tetap menjadi host. Namun yang perlu diingat oleh kalian semua, kehadiran mereka berdua yakni Lesti dan Bilar yang akan dikemas apik dan epic oleh Indosiar. Tentu kalian yang pada baper dan udah kangen berat pada kemesraan keduanya, jangan lupa dan harus selalu stay tune dan pantengin terus acara di Indonesia ntar jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pasti kalian akan dibuat baper abis. Ya, karena mereka sendiri sudah memendam rasa rindu mendalam. Terbukti dari sekarang Bang B yang tinggal selangkah lagi menuju halal sudah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan pujaan hatinya di pentas Semara Indosiar. Namun apakah Bang B sudah menjemput si dedek hari ini untuk langsung persiapan menuju pentas Semara Indosiar entar malam? Atau dia sekarang lagi jalan-jalan belanja melengkapi kebutuhan rumah? Karena memang sekarang dedek Lesti dan Bang B sudah tetanggaan. Tentu hal yang tidak kita ketahui terjadi di antara mereka berdua. Artinya kemesraan, keromantisan, kekiutan, kegesrekan di antara Rizky Billar dan Lesti Kejora akan setiap saat ada tersaji. Hal itu pun pernah dikeluhkan oleh sang asisten Moreno yang mengungkapkan bahwa dia selalu menjadi obat nyamuk dari hubungan mereka yang setiap hari menyempatkan diri untuk ketemu. Apalagi sekarang tetanggaan, guys. Dan Bilar sendiri menyampaikan bahwa dirinya membedakan hal yang privasi akan ia lakukan secara privasi, termasuk hubungannya dengan Lesti. Ya, on kamera dia akan on kamera. Tetapi
sebagaimana juga disampaikan oleh mereka yang pernah sepanggung di pentas Semarang Indosiar dan acara-acara lain. Dengan Lesti dan Bilar, mereka kompak mengungkapkan bahwa antara Lesti dan Bilar, baik di atas panggung dan di backstage, mereka sama saja pelakuannya, keromantisannya, jadi tak ada beda. Intinya mereka berdua sudah sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain dan sudah merencanakan masa depan cerah mereka. Tentu bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru tentang hubungan mereka berdua, janganlah ragu untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian langsung dapatkan notif terbaru mengenai hubungan dan kabar setiap saat mengenai kekiutan, kegesrekan, serta semakin menariknya hubungan Lesti dan Bilar menuju halal. Itu saja yang terpenting, bahwa nantinya kalian tahu Lesti dan Bilar sama-sama ada di Semarang Indosiar Makassar. Dan tentu kegiatan dan keuangan yang kalian tunggu dari tadi malam, insya Allah ntar malam kalian akan mendapatkannya. Jadi jangan lupa untuk langsung dan stay tune nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Masalah tentang bocoran bagaimana nanti terkait dengan kemesraan kuat yang akan dipentaskan, yang akan dipersembahkan oleh mereka berdua dengan berjalan apa adanya, itu kita lihat nanti. Karena yang jelas tak hanya mereka akan berduet, tetapi nanti ada momen-momen khusus mesra dan juga pengkulian tentang hubungan mereka sejauh mana. Itu saja mungkin bagi kalian. Jangan lupa juga share pada sahabat, kerabat, atau pasangan kalian agar kalian tak hanya tertawa sendiri, bahagia sendiri, tapi kita bersama-sama bahagia melihat keromantisan kemesraan Lesti dan Bilar tentunya. Itu saja, salam dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.